Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Lishus, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel kesayangan kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama di sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka datang dari penata rambut Ayu Ting Ting, Krisna Fahrezi. Di sini Krisna Fahrezi memberikan status di Instagramnya, selamat jalan sahabat. Di sini adalah kenangan Krisna Fahrezi bersama sahabatnya yang mereka lalui bersama dari awal sampai sekarang. Dua-duanya mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menjadi orang sukses. Krisna Fahrezi, selamat jalan saudaraku, sahabatku Iwang Orlon. Terima kasih sudah selalu bersama dari 11 tahun yang lalu. Susah, senang, sedih, sampai curhat pun kita bareng-bareng. Segala apapun harus sama, sampai cita-cita pun kita sama. Dan harus menjadi orang sukses pun kita bareng. Kamu sahabat yang baik yang selalu ada dalam keadaan apapun. Sekarang kamu udah tenang di sana. Semoga amal ibadahmu diterima Gusti Allah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Kak Iwang diterima oleh Allah dan dilapangkan kuburnya serta dijauhkan dari siksa api neraka. Dan Instagram Kak Iwang pun dibanjiri ucapan bela sungkawa dari para artis dan sahabat. Di sini dari sahabat Princess Seruni, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Lesa Mutiara, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Selamat jalan Kak Iwang. Neng Sidartika, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Semoga amal ibadah diterima di sisi Allah dan diampuni segala dosanya. Amin ya robbal alamin. Luka yang sangat mendalam dirasakan oleh Krisna Fahrezi karena beliau adalah sahabat terdekatnya. Krisna Fahrezi, selamat jalan sahabat. Gue masih belum percaya kamu janji pulang ke Bengkulu untuk sembuh. Allah lebih sayang kamu yang tenang di sana ya sahabat. Dari Gisel Anastasia, rest in love Kak Iwang dengan hashtagnya sedih dan bercucuran air mata. Selamat jalan Kak Iwang, semoga karya-karyamu bisa dibanggakan dan bisa dikenang oleh semua kalangan artis, bahkan bisa bernilai ibadah. Sekali lagi selamat jalan untuk Kak Iwang, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga selalu kesehatan, selamat beraktivitas.